drama Korea yang konfliknya complicated dan bikin emosi. Genre drama Korea Makjang bisa jadi pilihan nih girls. Genre drama Korea Makjang bisa dibilang genre yang konfliknya kadang kurang masuk akal, tapi seru buat diikuti ya. Alur drama yang disajikan pun biasanya lebih dramatis dengan penyampaian cerita yang ekstra. Lalu, apa saja rekomendasi drama Korea bergenre Makjang yang menarik untuk diikuti? Kalau ngomongin genre drama Korea Makjang, pasti nggak lepas dengan drama The Penthouse. The Penthouse menggambarkan cerita kompleks 3 musim yang banyak bikin orang emosi. Cerita berpusat pada orang-orang yang tinggal di sebuah penthouse mewah. Bukan cuma masalah kehidupan orang dewasa yang rumit, tapi juga soal anak-anak mereka yang saling bersaing. Banyak intrik dibangun dalam seri drama The Penthouse dengan mengusung berbagai konflik keserakahan dan persaingan. Sudah nonton semua episodenya belum? Selanjutnya, ada drama yang mengisahkan persaingan di dunia pendidikan murid-murid Korea berjudul Sky Castle. Persaingan ketat dalam prestasi pendidikan bukan isu baru di Korea ya. Tapi genre drama Korea Makjang Sky Castle memotret kisahnya dengan lebih dramatis dan bikin emosi. Ketika para ibu-ibu sosialita saling bersaing agar anak-anak mereka mendapatkan nilai terbaik dan masuk ke universitas terkemuka. Tapi cara-cara licik yang gak manusiawi justru dilancarkan dan merugikan banyak orang di sekitarnya. Selanjutnya, The World of the Married. Drama yang mengupas soal kehidupan pernikahan pasangan yang belasan tahun menikah ini juga menjadi drama Makjang yang recommended. Kisah perselingkuhan suami menjadi inti dari drama The World of the Married. Lika-liku dunia pernikahan digambarkan dengan penuh kecurigaan dan permainan emosional. Dari drama ini, kita juga bisa melihat dampak psikologi yang dirasakan bagi anak-anak korban pertengkaran rumah tangga. Rekomendasi drama yang terakhir adalah Love, Marriage, and Divorce. Seperti judulnya, hampir serupa dengan The World of the Married, drama ini juga menyorot kisah hubungan dewasa yang memusingkan. Drama Love, Marriage, and Divorce membahas perselingkuhan yang terjadi di dalam hubungan pernikahan. 3 orang wanita karir tiba-tiba hubungannya terguncang dan banyak menemukan konflik. Nonton drama ini harus siap-siap emosi dengan banyak adegannya, girls. Jadi, yang mana drama Makjang yang paling bikin emosi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewebanga.id. Lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya, girls. Sampai ketemu di Cewek Banget update selanjutnya.